ini pun prinsip-prinsip asal Islam ialah agama Allah, bukan ciptaan daripada mana-mana dogma manusia. Islam ialah Islam dan bukan lain daripada itu. Walaupun dalam tulisan Orientalis Barat mengelirukan istilah Muhammadanism lah, kerana dikaitkan dengan misalnya kaedah Kristian itu adalah daripada Jesus Christ dan sebagainya lah, agama Buddha kan, Buddhis kan, apa tu Gautama Buddha dan itulah contohnya. Learn it lebih berat lagi, Islam tu dia kata Taliban lah, Islam tu dia kait dengan keganasan lah. Ini Barat, tapi kita nak jelasnya bahawa kita senantiasa jelas bahawa Islam dalam perbincangan tentang isu kalimah Allah pun disebutkan dalam satu pertemuan yang saya hadir, misalnya bahawa dan kita tahu bahawa Islam ni bukan sahaja dari segi hak Barat dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Islam tu sudah tentulah sebelum daripada Rasulullah SAW dan Muhammad lagi, sebelum itu lagi bermula dengan Nabi Allah Azam Al-Islam. Nokta yang ketiga, Islam adalah agama yang tidak disandarkan, apa yang tadi juga. Nokta yang keempat, Islam boleh memimpin perubahan berasaskan keadilan sejagat yang menjadi tiang seri, hormat menghormati dengan meraihkan pelbagai kaum, seperti maksud firman Allah yang di nokta tu dengan nokta bawah An-Nisa dan Al-Hujurat, yang kita semua biasa itu dah, bahawa kita ini adalah dicipta oleh Allah dan kita ini yang paling mulia dan yang bertakwa padanya, dan kita ini adalah diwujudkan dalam bentuk berbagai-bagai kaum dan sebagainya untuk kita saling mengenali, dan sudah tentu untuk kita mendakwahkan terhadap mereka. Muka yang kedua dalam kertas ini menerangkan bahawa PAS yang telah mendesak Suruhanjaya Riga RTID, bukan RTID, meletakkan Islam ini secara Islam dari negara Malaysia. Kita sambil merdeka, kalau nak merdeka dulu, kita kerajaan British dia buat Suruhanjaya yang mana ada Tok Hakim daripada England lah, daripada Kanada lah, daripada Australia lah, ada juga Tok Hakim daripada Pakistan, Tok Hakim daripada India. Jadi yang berukam Islam namanya Hamid kenapa adalah gitu. Bijak punya bijak, akhirnya hatilah ada dalam pelbagai negara kita bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama lain bebas ada juga gitu. Mana hak ni lah, hak tu dalam perlembagaan, dalam amalan pula hak tu yang disebut di sini. Tetapi Parti UMNO yang diberi mandat telah menafsirkan Islam hanya sebagai ritual sahaja. Kita mesti berusaha supaya Islam ditafsirkan mengikut adin yang sempurna. Jadi hak tu permulaan UMNO melaksanakan Islam. Apabila ada tekanan sikit, dia buat perubahan, dia buat fakulti pengajian Islam. Ada tekanan lagi, dia buat Universiti Islam. Ada tekanan lagi, dia buat bank Islam, letak dokul Islam. Kita ada tu perannya kita. Jangan kata, oh dia buat dokul ni, dia buat kerana dia. Tak, kerana tekanan kita lah. Jadi dengan sebab tu lah juga, kita kena ada sikap bahawa walaupun kita tidak kerajaan pusat, kita tidak kerajaan Malaysia, tapi perannya kita untuk terlaksananya Islam tidak hanya terhad tunggu nanti kita benar. Bukan kata tidak sebenar, tapi dalam kita nak benar itu pun cara kita untuk melaksanakan Islam itu boleh berterusan. Dan saya yakin bahawa kita juga sudah tentu memboleh dividen dari segi agamanya di atas apa yang kita usahakan selama ini. Nokta seterusnya, menyedarkan ahli dan masyarakat bahawa perubahan yang berasaskan ideologi semuanya telah musnah. Contohnya komunis di Soviet Union yang mampu hanya bertahan 70 tahun, begitu juga sistem kapitalis yang sedang membutuhkan surat. Waktu kita lihatlah komunis ini jatuh belakang kecuali Korea Utara, so jatuh lagi. Orang lainnya jatuh dah. Rusia jatuh, dulunya jatuh Slovakia lah, Yugoslavia lah, macam-macam. Dan di antara yang jatuh tu wujudlah negara-negara Islam baru. Bosnia, Herzegovina lah, Chechnya lah, masih lagi di bawah taluk Rusia, tapi orang Islam dalam musim haji baru lalu di sisi ke CNN, Al-Jazeera buat siri lah ke mana orang okay, bumi-bumi Islam yang ditanjuk oleh komunis berpuluh tahun tu di haji. Dan amat menarik bahawa kebangkitan dan China dari yang sedang, negara China yang sedang boleh dikatakan cuba menghukum dan cuba menyekat pembangkitan
pembangunan Islam di barat Cina, di Xinjiang, Burundi gitu tuh. Karena ada kebangkitan Islam yang kuat. Jadi bukan sahaja keruntuhan ideologi-ideologi bukan Islam seperti komunisme, kebangkitan semula Islam berlaku dalam bumi-bumi yang kita sebutkan tadi. Berusaha untuk melahirkan pemimpin yang muttaqin bagi mengetuai perubahan melalui proses pentarbiahan dan perkaderan yang berterusan. Hal ini memerlukan tugas. Di ambo kena sebut secara ikhlas, di pusat pun kita sentiasa menyuarakan bahawa program-program tarbiyah dan sebagainya agak kurang memuaskan. Oleh sebab itulah kita melakukan sedikit perubahan dalam lajnah tarbiyah dan sebagainya supaya program tarbiyah ini seharusnya sentiasa. Inilah tempat tadi kita kata ideologi komunis tadi itu. Komunis tu pun tu dia buat dah tarbiyah cara dia tu, ideologi dia tu. Dia tukar kat muka tu di Korea Utara tu, radio, televisyen tak dimasuk langsung kat rumah ni. Kat dia tu. Transistor radio dia pun pasal stesen luar pada Korea tak boleh. Dia kontrol dah. Dia tarbiyah dah cara dia tu. Dia kawal dah. Jatuh juga di Rusia di mana-mana. Kita ni dalam keadaan yang mana ada internet, ada radio, TV, macam-macam sebut tadi CNN lah, macam-macam lah, music, macam-macam lah bahan-bahan yang masuk ni. Kalau tarbiyah tidak kuat, maka kita sebenarnya melemahkan dan akhirnya meruntuhkan benteng agama kita, pemimpin sendiri, anak-anak kita yang masih lagi agak mentah dari segi menilai apa-apa yang mereka lihat, baca dan menonton dan sebagainya. Seterusnya, mendedahkan kepincangan yang berlaku dalam negara akibat Islam tidak memimpin. Waktu akhirnya kita kuat, kita sebut semua. Seterusnya, nombor dua, perubahan kefahaman dalaman PAS. Satu, meningkatkan kefahaman pimpinan dan ahli-ahli tentang kedudukan Islam sebagai dasar perjuangan PAS. Itu sekali lagi benda umum yang kita kena senantiasa ingat. Kedua, meyakini perubahan masa hadapan akan dipelopori oleh Islam berasaskan corak perubahan ekonomi politik global semasa. Ambo pahamnya lah bahawa kita nak memimpin dan memperlopori perubahan berasas kepada Islam dalam mengambil kira corak perubahan, dalam mengambil kira suasana pergolakan ekonomi, suasana pergolakan politik, politik setempat, politik dalam negara, politik serantau, politik global, politik antarabangsa, semua ini kita kena ambil kira. Dan perubahan ini, bagaimana yang disebutkan, dalam negeri, dalam parti itu pun begitu rancak pergolakan dan perubahan berlaku, dalam dunia ini lebih-lebih lagi lah. Apa yang berlaku dalam dunia lebih-lebih lagi. Contoh apa yang tadi itu, di China, di Urumqi, di Bosnia, di Chechnya, hal lain juga adalah hebat dan baik. Baru dua hari dulu kan dia mengaku dia telah tangkap, dia kata 10 orang bawa IC. 10 orang itu dia kata seorang yang Malaysia, 9 orang itu adalah bukan Malaysia. Apa dengar dua hari atau pagi itu tu, bunyi dah kita dah, katanya 50 orang mereka, tapi dia menafikan. GMI gerakan masukkan IC kata bukan 10 tapi dia kata 13. Yang mana seorang Malaysia, Melayu orang lain itu Syria, orang Suria lah, orang Saudi lah sebagainya. Jadi, ini hak pergolakan. Dan ambo yakin tangkap pen itu bukan kerana kerja Malaysia. Bukan kerana keputusan polis Malaysia, SP Malaysia. Mesti ada daripada CIA ke gapo-gapo ke kata muiga. Sekupa dia pernah higat seorang pelajar UAE, tak ada pergi tebah di parlimen, naik motor ke Amerika, awak lari ke Amerika. Lalu itu mana tak tahu budak UAE itu. Ya, ya orang Arab, orang Afrika maksudnya. Jadi hal ni pergolakan ni hak kita kena mengawasi, mengikuti dan kena cepat memberi reaksi. Kadang-kadang tak ada, dia pun buat dengan cara yang cepat. Seterusnya, mengembalikan peranan tarbiyah. Itu yang bersebut dah tadi. Seterusnya, meningkatkan kesedaran ahli dan pimpinan terhadap kedudukan agama Islam yang semakin tercabar dan tergugat. Ini pun banyak kita kena dan faham dan banyaklah ulasan-ulasan. Kalau kita boleh sebut dalam majlis tertentu ni, ada orang menganggap masalah kalimah Allah itu adalah satu contoh bahawa Islam tergugat dan Islam tercabar.
ada pula menganggap bahawa itu kita boleh selesai dengan cara yang tertentu. Tapi bukan itu saja contohnya. Banyak lagi contoh-contoh yang orang menganggap bahawa kedudukan Islam ini tercabar dan terbuka. Dan kalau tak ni contoh hak sebut orang tu, kita tengok daripada Christian Catholic, hak kita juga banyak menghadapi masalah dicabar dan digugat Islam ini ialah oleh orang Islam sendiri, oleh pimpinan Islam sendiri yang bukan daripada kita, daripada parti UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. Hak ni sebenarnya lebih halus dan lebih boleh katakan berbahaya kesannya, sebab dia boleh mari direct kepada orang Melayu, orang Islam dalam negara kita. Ke